Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, suara macam tak ada lagi ke apa. Okay, semalam dia dah buat dah Maggi ramen hot chicken. Okay, hari ni dia nak buat makan-makan ramen hot chicken flavor cheese. Okay, cheese, you guys. Ramen hot chicken cheese. Okay. Kat dalam ni dia dah panaskan. Betul? Dia dah letak air panas dah, tuang semua siap dah. Lepas tu dalam ni dia ada dua tau. Kalau yang hot chicken tu dia ada apa tu? Dia ada itu yang sebut-sebut warna apa tu panggil? Rupai tu kan. Tapi yang ni cheese dan yang ni sauce dia. Okay, jom kita try. Ni first time tahu dia nak try yang ramen punya hot chicken yang cheese ni. Okay, jom kita masukkan dulu. Masukkan dulu perancah-perancah ni. Okay, kau tengok. Okay, ha. Susahnya. Okay, tak ke bawah. Okay, dari. Okay, dulu sauce dia guys. Sos dia, dia potong. Okay, masuk semua you guys. Masuk semua. Ni okay. Dia first time. Dia pun tak pandai tahu video. Tapi dia try. Ni serbuk cheese ya. Okay, ni cheese dia. Oh, cheese dia macam ni guys. Okay, kalau korang boleh tengok ni. Okay, macam ni guys. Okay, macam ni je. Wow, rasa dia macam mau cheese ya. Mau cheese kan. Mau cheese ya. Kita kita gaul ya guys. Kita gaul-gaul. Okay, sebelum korang tanya Isha mana, Isha tengah tidur ya guys. Sekarang pukul 2 lebih. Isha tengah tidur sebab tu dia tengah buat. Kalau kita tengok ni dia macam tak adalah merah sangat bagi dia. Kalau saya takut dia tak rata lagi. Dia tak merah lagi ya guys. Korang spot lah dia punya video ni tau. Boleh lah komen-komen. Okay. Komen-komen like. Sedap ni guys. Okay. Hari ni kita ada keropok warna-warni. Hari ni kita makan ramen dengan Jadi kita makan ramen dengan dengan ni Jacob punya cereal. Jacob punya baked crispy. Okay, sorry dia dah buka semalam sebab Isha dah makan. Okay, dia macam dia beli yang original pun sedap. Dia makan sekali ni ni. Okay guys. Dia rasa macam takut nak makan. Tak tahu rasa apa ni. Rasa dia macam pedas macam semalam. Tapi dia rasa dia tambah cheese je kot. Ni first time dia makan. Okay. Tak tahu lagi bertahan tak.
Tapi ni adalah challenge makan ramen tanpa minum air yang kedua. Okay? Kau tengoklah dia dapat tahan ke tak. Okay? Okay. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Takutnya. By the way, dia dah makan nasi dah tak? Dia dah makan nasi dua kali. Ni makan ramai pula. Wah, rasa macam tak tahulah. Dia habiskan tempat. Pedasnya. Tapi alhamdulillah semalam dia makan ramai. Tapi dia tak sakit perut pun. Alhamdulillah. Tapi yang hari ni tak tahulah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia sedap guys. Rasa dia memang sedap gila. Rasa dia lemak-lemak cheese tau. Rasa dia lemak-lemak cheese. Pedas dia macam semalam. Tapi hari ni lagi sedap. Okay. Dia lagi sedap guys. Lagi sedap pada semalam. Rasa sedap dari semalam tau. Betul lah macam tengok. Lama-lama dia buat video. Kau cakap jam hot chicken flavor ramen ni, yang cheese ni memang sedap gila. Memang first time yang makan ni, dia akan bagi 10 per 10. Memang sedap lagi pada yang semalam punya. Okay, serius ni memang sedap. Rasa lemak-lemak cheese tu. Okay, dia memang suka cheese-cheese ni sebab dia buat kek kan. Dia memang suka yang cheese-cheese ni. Serius ni memang sedap. Pedas dia biasa-biasa lah macam semalam juga. InsyaAllah dapat tahan ni sampai habis ni. Okay, baru pergi minum air. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia lemak-lemak memang sedap gila. Kalau sampai yang pernah try yang minyak cheese ni, kalau boleh komen sebab bagi dia memang sedap gila. Memang sedap gila. Sepatutnya cheese ni dia suruh tinggalkan sedikit air tau. Tapi dia tak tinggalkan sedikit air pun, dia buang air semua. Lalu masa macam ni lagi sedap bagi dia. Okay. Pedas. Ini berair mata dah. Ini sikit. Dia tak tahu nak buat video apa. Lepas tu dia buat video makan-makan. Dia tak pandai pun nak cakap-cakap. Dia tak pandai pun nak edit video semua. Dan dia malas edit video. Tapi dia nak buat video juga. Dia nak buat video juga. Aku harap korang support lah video dia ni tau. Boleh like, boleh subscribe, boleh komen. Okay. Sebab sebagai suri rumah ni kan, saya tak ada. Saya dia buat online, business online semua kan. Saya ikan lebih lah macam tu lah. Bukan. Tapi dia buat video ni dah suka-suka saja. Kadang-kadang tu post video anak-anak ke, beli barang-barang tu untuk kenangan. Haa, pedas ya guys. Pedas habis sikit. Sebenarnya dia di Saudi. So dia cheap. Saya rasa beli yang ni balik. Ini. Lepas tu nak beli yang lain pula. Tapi tak ada tau. Dia kecil. Dia besar semua. Tengoklah. Esok ke klinik anak. Kita singgah beli sahabat ibu pula. Tengok flavor apa yang lagi ada untuk pack kecil ni. Okay. Kalau pack kan besar, dia rasa macam tak habiskan. Membazir.
suratlah beli yang kecil ni. Dekat video pun jangan membazir ya guys. Jangan membazir. Pedas. Kelas. Okay, habis. Pedas. Dah habis. Dah minum air. Ni saya dah habis sup. Tujuh minum air. Ya Allah, nikmatnya guys bila dapat minum air. Sedap-sedap. Okey. Kita minum susu ya. Kalau minum susu dia rasa macam sedikit okey ah. Susu guys. Okay, challenge part 2 percaya guys makan Maggi hot chicken flavor sistem peminum air. Okay, yes, yes. Okay, untuk yang ni sebalas dia bagi 10-10. Jadi 100%. Kena sedap gila guys. Cik saya tak ada lemak sangat kan. Cik saya sedap gila. Okay, untuk video ni kalau boleh subscribe, like dan komen. Kalau boleh share dengan dia Maggi yang mana yang paling pedas, mana yang paling sedap untuk dia buat review kat bawah untuk dia makan-makan. Okay, thank you sebab dia tengok video dia ni. Okay, bye, assalamualaikum.